Terekam detik-detik Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi saksi pernikahan Thorik Halilintar dan Alia Masaid. Kehadiran Jokowi di pernikahan Thorik Halilintar pun terekam dalam video pernikahan yang disiarkan langsung di YouTube Thorik Halilintar. Selain Jokowi, Ketua MPR RI Bambang Susatyo juga menjadi saksi pernikahan Thorik dan Aliyah yang digelar Jumat 26 Juli. Terlihat Presiden Jokowi mengenakan setelan jas didampingi Ibu Iryana, mengenakan kebaya panjang dan kain batik. Presiden Jokowi dan Bambang Susatyo pun disambut pihak keluarga kedua mempelai saat hadir di lokasi pernikahan. Tampak pula kakak Thorik Halilintar yakni Atta Halilintar yang menjadi pendamping tamu bagi Jokowi dan Iryana. Setelah memasuki venue, Presiden kemudian menuju ke arah meja ijab kabul Thorik Aliyah dan langsung disambut kedua mempelai orang tua Thorik dan paman Aliyah, juga ibu Aliyah yakni Reza Artamevia. Presiden Jokowi dan Bambang Susatyo kemudian duduk di kursi dan memposisikan diri sebagai saksi ijab kabul untuk Thorik dan Aliyah. Keduanya lantas mengikuti prosesi ijab kabul. Setelah ijab kabul dinyatakan sah, Presiden Jokowi dan Bambang ikut menganggukkan kepala dan tersenyum serta memberikan doa bagi kedua mempelai. Hanya Alia mohon keikhlasan dan juga keridhaan ibu untuk Alia. Bismillah. Untuk ibuku tersayang, sejak Alia dilahirkan dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, banyak kesalahan dan dosa yang telah Alia perbuat kepada ibu dan Alia meminta maaf yang sebesar-besarnya. Alia mohon maaf kepada ibu atas segala kesalahan Alia, dan Alia tidak akan pernah mungkin bisa membayar semua yang telah ibu lakukan untuk Alia. Bismillah ya bu. Dan juga untuk Om Muji, bismillah. Dari lubuk hati Alia yang paling dalam, Alia mohon kepada Om Muji untuk menikahkan dan mengawinkan Alia dengan calon suami Alia, Thorik Halilintar. Alia ikhlas dan insya Allah Alia juga ridho. Semoga pernikahan Alia dengan calon suami Alia mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentunya dengan doa dari ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk putriku tercinta, Alia Hadassah Zafran Said, ibu senantiasa memaafkan segala kesalahan dan dosa-dosa ananda. Demikian pula ibu mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan. Ini tangis kebahagiaan ya. Ibu doakan semoga pernikahan Alia dengan calon suami Abang Thorik mendapatkan keluarga yang bahagia, lahir batin dunia akhirat. Dalam kehidupan rumah tangga kalian nanti dianugerahkan anugerah nikmat dengan rahmat dan ridho Allah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, serta senantiasa mendapatkan segala berkah dan doa dari kita semua, dan dapat bisa menjadi manfaat minimal bagi kalian berdua dan tentunya bagi semua makhluk. Amin ya robbal alamin. Ibu ikhlas sayang, Alia ikhlas lahir batin ya. I love you so much. Alia dipersilakan untuk mencium tangan mama tercinta. Semoga menjadi azimah dan sumber rizki bagimu. Terima kasih. Kami persilakan kepada Ibu Reza untuk dapat kembali ke kursi yang telah disediakan. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati, akan kami hadirkan para saksi dari keluarga kedua mempelai. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo, juga kepada Bapak Bambang Susatyo dan Ibu Dewi. Perkenan kepada Bapak Ibu untuk dapat
Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo. Juga kepada Bapak Bambang Susatyo dan Ibu Dewi. Kami persilakan untuk dapat duduk di kursi yang sudah disediakan. Dipersilakan untuk dapat duduk di kursi yang sudah disediakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat kita akan dengarkan pembacaan kalam ilahi seperti tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang isinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka diamlah sejenak dan perhatikanlah agar kita semua mendapat rahmat dari Allah. Kami persilakan kepada Kori, Syakir Daulay, dan Saritilawah Nurheni dari Sepasang Sakral. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.